RT, ya, biar apa? Biar serem. Kalau udah serem mukanya baru nakut-nakutin kan kalian. Ya. Biar tambah yakin ya? Iya. Kasian Nenek Nira. Dia harus kesusahan gara-gara ulah cucunya sendiri. Ya ampun. Tragis banget ya, Dam. Semoga aja anak cucu kita gak ada yang kayak gitu ya. Apaan sih lo? Gak apa-apa. Paji! Paji! Paji, tunggu! Ya Allah, Sista. Lu anak gadis malam-malam begini masih keluyuran. Eh, daerah sini lagi rawan banget nih. Nanti kalau kejadian apa-apa sama lu gimana lo? Aduh, Pak Haji, protesnya nanti aja deh. Tadi Bisurti nelfon Sista. Dia kelihatan panik banget. Katanya dia diganggu sama arwahnya Amel. Dan Nenira kabur, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Ada mana Adam? Adam belum pulang. Assalamualaikum, Dam. Saya masih di jalan. Mau anterkan dia dulu pulang. Kenapa, Pak Haji? Astagfirullahaladzim. Serius, Pak Haji? Dan ini udah kabur. Iya. Yaudah. Nanti saya cari. Iya, Pak Haji. Tapi saya anterkan dia dulu. Iya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Nenek Mira kabur, Dam. Iya kan, ya. Abis aku anterin kamu, aku akan cari dia. Ih, gak mau. Ini kan bisa jadi episode ke-38 Petualangan Rasti. Kita ikut aja ya. Ya udah gak apa-apa, kita temenin kamu dulu aja. Ya udah kalau gitu. Makasih ya. Mantap ini. Oi. Copot dong. Eh, copot? Iya, Pak. Yang ini aja. Oh iya. Entah kalau copot nggak ada wibawa. Ya. Serem ya? Serem banget ya. Udah serem. Serem. Nggak takut katanya. Buka. Tunggu setan dia. Nggak ada orang. Wah, buka beli kamu. Gue salah tempat. Aduh, salah. Nenek Nira. Gak ada. Biasanya Nenek Nira ada di sini. Astagfirullahaladzim. Apa kita cari ke tempat lain aja? Ayo. Yuk. Go. Alhamdulillah Pak Haji, Mbak Sista udah datang. Bibi udah takut banget, Mbak. Iya, Bi. Bibi takut, Pak Haji. Bu Nira dikemanain? Saya nggak tahu Bu Nira di mana. Saya nggak tahu, Pak Haji. Aduh. Assalamualaikum. Hah? Jadi Bu Nira kagak ada di Pasar Manggis? Masya Allah. Kemana sih tuh ibu-ibu? Gini aja, Dam, ya. Lu cari sampai ketemu. Nanti kalau udah ketemu, lu hubungin gue, ya? Waalaikumsalam. Bi, coba diingat-ingat. Kira-kira Nenek Nira kalau lagi begini tuh dia bakalan kemana? Anu, Mbak. Pak Haji, kalau dia sedih, dia ada di kuburan kakek suaminya itu. Hah? Kakek takut apa malam-malam begini? Dia nggak punya rasa takut, Pak. Pokoknya kalau sedih, dia langsung ke kuburannya.
Ibu tahu nggak di mana kuburannya? Tahu Pak Haji, Batu Sari, Blok C10. Oh, yaudah kita ke kuburannya, ayo. Hah? Ayo. Kita ke kuburan nih? Iya, ke kuburan sekarang. Ayo deh. Ayo. Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji jangan tinggalin saya. Saya kan takut, Pak. Bapak nungguin di sini dulu, nungguin suami saya sampai ke sini dulu. Ya udah deh, sisa duluan aja deh. Assalamualaikum, Pak Haji. Bi. Iya, hati-hati ya, Mbak. Iya. Mbak duluan ya, Mbak. Iya. Pak Haji biar nungguin suami, Bibi dulu. Bikin ribet aja, Suci. Elah. Teh. Maghrib lama amat sih, udah aus banget. Iya. Tajil. Ini ngapain datang-datang gitu di sini, ha? Pak RT, aduh, nggak lihat kondisi aku ini haus. Aku ini sepertinya irigasi. Bang Opak, dikata pengairan sawah, yang benar itu iritasi. Emil bin Putih. Itu bukan iritasi namanya. Ke sekolah yang pinter. Namanya transmigrasi. Aduh, salah semua. Hah? Ya warga kok. Awasannya nggak luas. Hah? Yang benar itu dehidrasi. Hah? Dehidrasi. Apaan tuh? Itu. Aduh, kekurangan air dalam sumur. Hah? Kekurangan cairan dalam tubuh. Sini, bangun. Udah sana, kamu sholat. Ngapain ke musala Pak RT? Oh iya, buat cuci muka ya, nggak apa-apa kan? Ya, kalah-kalah lagi. Bilang aja, ente sekarang mau minum tuh air padasan. Dua jam lagi ya, gitu aja kok kayak anak kecil aja. Iya, kayak anak kecil kayak gimana sih Pak RT? Yang namanya bulan puasa kan aus Pak RT. Golongan orang kaya, sering bisnis, kegangguannya kayak gini, aus. Abang lagi. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Ini Pak RT kayak merasa bersaingnya aja. Kenapa sih urusan begini aja berantem? Urusan lain berantem. Maunya apa sih, Teh? Bulan puasa. Oh, iya. Bulan puasa. Pak RT hari ini ganteng sekali. Sopan santun bahasanya. Tapi saya mau bicara dengan Pak Rati dulu. Oh, no, no, no. Why? Saya aja ngomong ya. Ya, nggak bisa begitu, Pak RT. Kenapa sih? Gak boleh deket-deket. Bukan muhrim. Nyenek lah gue dari tadi begitu aja ya. Ntar gue timpe lo ya. Ngojek-ngojek aja so nasehatin orang lo. Tapi emang gak boleh, Bang. Udah, Jim. Harang. Porati. Iya, Bang Bopak. Tumben datang ke sini. Ada perlu apa? Iya nih, Bang Bopak sama semuanya. Iya. Saya mau ngundang buat semuanya nih. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cakep itu, cakep. Oke. Udah gini aja. Jadi warga di sini kan, biar semuanya Bopak yang mewakili. Hah? Bang Bopak sendirian? Iya. Emang yang lain pada gak bisa? Gini, kan Porati tahu kesibukan Pak RT di warga ini amat teramat. Gak bisa dibuang waktunya. Ini semua buat warga. Apalagi kan si itu, si Bisma sama si Emil. Dia kan duafa. Ya? Dia perlu mata pencarian. Kalau dia berhenti dari ngojek, dia makan pakai apa? Terharu kan ceritanya. Iya, makanya iya, semuanya nih Bopak yang mewakili gitu. Oh, gitu, Bang. Ya udah deh, terserah. Iya, iya, yang iya, penting undangannya udah disampaikan. Iya, udah gampang. Sekarang mau permisi pergi dulu ya. Iya, iya, pamit iya dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.